Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurgan Las. Oke, di video kali ini ya saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memasang gas di mesin Alcon ya. Ini dengan merek Vitara 160 cc. Jadi untuk dipasang di handle tangan ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya filternya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya siapkan. Ini saya tadi udah custom ya. Ini dikasih dudukan buat kabel gasnya ditambah. Kemudian ini dikasih per ke sana ya. Itu kan ada lubang nih di bawah apa namanya? Di bawah tangki ya. Bisa dilihat tuh. Ya, gitu aja sih sebetulnya. Simple. Kemudian ini dikasih nepel aja nih, seperti baut setelan, itu aja. Oke, kita lihat ya, kita coba masukkan kabelnya dari depan. Coba Om, tolong Om, pegangin Om. Buka banget. Nah, ini cuman ini aja nih, simple ini. Kita luruskan dulu nih. Ini agak susah ini, masih baru ini, masih rawan. Tinggal dimasukkan aja. Kunci lagi. Terus mundur juga tadi. Kita masuk lewat bawah. Kita langsung masukkan. Itu aja ya. Ini tinggal kasih nepel nih. Cuman ini harus dipotong dulu. Oke. Ini kamera mana apa nih? Nih udah dipasang, tinggal dipasang aja nih begini nih. Set. Mau di situ, Mang? Enggak apa-apa ya? Oh, bisa. Karena ini ada orang kebumen jauh-jauh pengen sengaja ke bengkel las berlagak las pengen bikin tutorialnya ikuwe ngomong ikuwe dek sok di shooting mana nyung dek ini asli dari kebumen ikuwe mentar kenal kebumen karena apa kek yes. Oke, brother, ini udah diterpasang ya. Jadi kita coba nih hidupkan anu cawe saya singakan bos ya. Thank you.
Banter. Masuk ke langsung. Tambah semangat. Kata ini.